Boleh dijelasin Pak, ini kegiatan malam ini Pak? Ya, kegiatan ini secara kontak kita melaksanakan penurunan dan pembersihan APK alat peraga kampanye yang memang sudah memasuki masa tenang. Ya, tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Februari sudah masuk masa tenang dan kegiatan kampanye sudah berakhir pada tanggal 10 Februari. Jadi malam ini bersama dengan saya ada dari Bawaslu Provinsi DKI dan juga KPU Provinsi DKI. Kemudian juga tadi pada saat apel bersama-sama dengan unsur perwakilan dari partai politik, kemudian dari Kespangpol dan dari OPD perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta. Kami bersama-sama dibantu oleh unsur dari Satuan Kepolisian dan juga Satuan TNI untuk kemudian menurunkan, membersihkan semua APK yang memang di masa tenang harus sudah turun. Ya, tempat ini kita sekarang ada di Semanggi dan beberapa sedang bergerak secara serentak lima wilayah kota, baik Satpol PP yang ada di lima wilayah kota dan juga seluruh Satpol PP yang ada di kecamatan dan kelurahan. Ya, tentunya didukung oleh perangkat daerah lainnya. Ya, di sini ada Dinas Lingkungan Hidup, ada Dinas Perhubungan,